Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin rabbal alamin. Baik, selamat datang insyaallah Datuk Atri Tan Sri, tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah jumpa lagi, tapi tempat ni nampak sempit sikit. Tak apa insyaallah, sabar sikitlah insyaallah. Boleh. Nanti kita akan cari dewan yang besar lagi lah. Insyaallah. Tak maaf. Sana ada skrin, sana skrin semua berfungsi. So minta bagi tahu dia orang the best, dia akan move that. Very clear screen. Saya dah check. Dekat sana ada screen. Kalau nak pindah sana boleh. Please. Ada screen, very too big screen. Alhamdulillah. Itu Wanji dia punya owner, dia punya ayat ahli. Terima kasih banyak Wanji. Kalau pindah sana boleh tak nampak screen sikit? Sebab dia nak usahakan tak dapat ni, tak dapat connection. Minta maaf ya. Baik. Baik, kita ada untuk nota kita hari ini. Kita ada nota penting kita tu ialah poskad tu. Ha, itu saya perikhas tu. Poskad yang warna ni poster. Ha, itu nak penting ini insyaAllah. Tengok poster wazan tu insyaAllah. Baik, untuk siri pertama bengkel kita hari tu, kita hanya membicarakan berkenaan dengan kata dasar kan. Semuanya berkenaan dengan kata dasar sahaja. Kata dasar sahaja. Jadi hari ini tak apa, kira tu insyaAllah. Jadi kita berbicara berkenaan kata dasar saja. Jadi untuk hari ini kita akan pergi lebih sikit ya. Lebih sikit. Kita akan pergi kepada tajuk yang lain sikit. Saya dah bagi dah tajuk semua tu. Jadi sebelum kita pergi kepada tajuk kita dulu, kita ulang kaji sikit kata dasar ya. Kata dasar di dalam Quran Al-Karim. Baik, kita tengok dia punya kata dasar dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai ulang kaji ya. Baik, kita mula kaji sikit kata dasar insyaAllah. Surah Al-Hajj ayat yang ke-83 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada semua kertas ya? Kertas ada semua? InsyaAllah kita secara cepat kita buat insyaAllah. Ya ayuhan nasu duriba masalun fastami'u lahu. Innalladhi 73. Ah, 73 ya. Ya ayuhan nasu duriba masalun fastami'u lahu. Innal ladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lahu. Wa in yaslubhumuz dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min dha'fat talibu wal matlub. Baik, kita pergi secara cepat insyaAllah. Kata dasar bagi perkataan fastami'u, cepat insyaAllah. Fastami'u, kata dasar apa? Fastami'u.
Fastami'u. Jadi benda yang yang biasa kita perlu tahu ialah yang pertama istami'u, kata dasarnya adalah sa, sin, mim dan ain. Baik. Kita pertama sekali ialah sin min ain. Jadi kalau sin min ain dia akan jatuh pada wazan nombor ah, belum lagi, belum lagi. Kejap eh. Kata dasar dulu. Fastami'u. Fastami'u. Tengok ya, perhatikan fastami'u. So fastami'u kata dasarnya apa ya? Sin, mim, ain. Baik. Sin min ain, kata dasarnya sin min ain. Jadi sin min ain kata dasarnya. Baik. Jadi fastami'u dijatuh pada wazan nombor berapa ya? Nombor berapa kan ya? Nombor 9. Kita cuba kita buang alif sin ta, alif sin dan ta. Oh, tinggal min ain saja. Tinggal mim ain saja. Ha, nampak tak? Jadi adakah cukup kata dasar tu? Tak cukup. Jadi bukan, bukan, bukan kata dasar nombor 9. Jadi dia adalah nombor 5. Cuba tengok nombor 5. Ah, fastami'u. Kata dasarnya ialah sin min ain, akhirnya membentuk istama'a. Fa'il mudhari'nya yastami'u. Wazan nombor 5. Ah, pakai undang kajilah insya-Allah eh. Nah, jadi yang pertama yang kita kena tahu ialah kata dasar sin min ain. Yang kedua, wazan nombor berapa? Wazan nombor 5. Lepas tu kita kena tahu juga dia punya fi'il madhi atau mudhari'. Bukan fi'il bukan fi'il madhi, bukan fi'il mudhari', fi'il amar. Fastami' asalnya ialah istami'. Jadi dia melibatkan, jadi gini ya. Yang pertama, kata dasarnya sa, mim dan ain. Lepas tu turun wazan nombor 5. Jadi istama'a. Kemudian jatuh mudhari'nya yastami'u. Kemudian fi'il amarnya istami'. So istami' fi'il amar. Istami' fi'il amar ya. Jadi kita kena betul-betul dia punya wazan dia ni. Istama'a fi'il mudhari', yastami'u fi'il amarnya istami'. Dan bagaimana dia jadi istami'u tu? Fastami'u. Kenapa? Sebab ada waw. Waw ni namanya adalah untuk fi'il amar. Waw ni adalah untuk jamak ramai. Jadi terjemahannya, maka dengarlah olehmu semua. Itu makna dia fastami'u. Baik, itu kita dah masuk dalam baikkan kita nombor 1 gitu. Baik, kita ambil satu ayat yang lain pula. Lan yakhluqu. Kita keluarkan kata dasar lan yakhluqu. Baik, yang pertama, yang yakhluqu. Jadi kata dasarnya adalah kha lam qaf. Kha lam qaf. Baik, fa'il mudhari'nya yakhluqu. Fa'il mudhari'nya yakhluqu. Itu wazan nombor apa tu? Kalau kita tengok wazan kita ni, wazan kita adalah wazan nombor 1. Mari kita masukkan dalam wazan kita khalaqa fi'il mudhari' yakhluqu. Fi'il amarnya agaknya apa? Fi'il amarnya ukhluq. Ukhluq. Jadi khalaqa fi'il mudhari' yakhluqu, fi'il amarnya ukhluq untuk wazan nombor 1. Itu dia. Baik. Khalaqa yakhluqu ukhluq, wazan nombor 1 ya. Baik, kita ambil contoh yang lain lagi. Walawijtama'u lahu. Baik, kita dengar perkataan ijtama'u ya. Nah, baik, ijtama'u. Baik, apa kata rasa bagi ijtama'u? Kata rasanya adalah jin mim ain. Baik, jin mim ain. Jin mim ain, kemudian dia turun kalau tengok kamus kita ni, kita pergi pada kamus kita ni, bab jin mim ain ya. Muka sangat apa tu? Jin mim ain. Jin mim ain ya. Surat berapa tu? Muka surat apa ya? Muka surat jin mim ain. Okey, muka surat 86 ya. Muka surat 86. Okey, baik.
Muka surat berapa? 86. Ya. Sebagaimana biasa kita ada jama'ah, kata dasarnya ja, jin, mim, ain, dan kita ada senarai di tu. Senarai perkataan yang keluar daripada jin, mim, ain. Di antaranya adalah mana perkataan yang kita kehendaki kat sini? Ijtama'ah. Iaitu wazan nombor 5. Jama'ah akhirnya jatuh ijtama'ah. Makna berubahlah. Jama'ah ijtama'ah akhirnya menjadi berkumpul. Jadi kesimpulannya dia adalah ijtama'ah wazan daripada nombor 5 ijtama'ah. Dan bagaimana dia jadi ijtama'u tu? Walau ijtama'u, apa yang melebatkan dia jadi waw hujung tu? Dia ni adalah jamaknya, iaitu ijtama'u dengan ada akhirnya ada ramai, yang melibatkan ramai. Ijtama'u iaitu hum. Jadi terjemahannya, walaupun mereka semua telah berkumpul untuk melakukannya, untuk membuatnya. Jadi walau ijtama'u, waw tu ramai tu, eh. Baik. Itu dah selesai tu. Jadi kesimpulan yang kita belajar dulu ialah, yang pertama, setiap perkataan itu dia akan ada wazan. Yang kedua, setiap kata dasar itu, kata kerja itu dia akan ada wazan-wazan. Dan satu lagi dia akan ada apa tu? Fa'il. Simbol pelaku. Fa'il. Jadi dia tak akan lagi, dia akan sebut fa'ilun, mesti ada fa'il. Fa'ilun mesti ada fa'il. Mesti macam tu. Fa'ilun wa fa'il. Fa'ilun wa fa'il. Cuma hari ni kita nak mengedah seluruh semua tu. Hari ni kita akan masuk satu benda, nama dia majhul. Nanti sebut sama, majhul. Majhul ini macam ni, ya. Majhul ini ialah pada bab yang ke, saya terangkan konsep majhul tu macam ni. Bab apa je majhul tu? Cuba tengok. Majhul. Dalam buku kita ni kita ada bab nombor 11. Majhul. Okey, saya ambil terus majhul hari ni sebab kita nak ikut dia punya supaya kita dapat faham konsep majhul tu. Okey, majhul ialah membina kata kerja pasif, ya. Nanti satu kurang macam mana majhul, ya. Gini, ya. Konsep kita ialah setiap fa'il itu, perbuatan itu mesti ada pembuat. Mesti ada pembuat. Mesti ada pembuat. Tetapi dalam keadaan tentu kita tak tahu siapa pembuat. Pembuat kita tak tahu. Maka dikenal dia sebagai majhul. Pembuat dia tu kita tak tahu. Ataupun kita tak nak sebut pembuat dia, tak nak sebut. Sama ada kita tak tahu ataupun kita tak nak sebut. Maka dikenali perbuatan itu sebagai majhul. Contohnya perkataan, kita ambil satu perkataan, ya. Contoh perkataan yang ada kat sini, khalaqa, ya. Khalaqa. Kha perkataan. Mari kita pergi perkataan khalaqa, ya. Khalaqa. Ada tak sini khalaqa? Ya, khalaqa. Jadi perkataan khalaqa, muka surat apa perkataan khalaqa, ya? Perkataan khalaqa. Okey, muka surat apa je? Khalaqa. 101, ya. 101. Khalaqa. Okey, muka surat 101. Baik. Baik, macam ni kaedah asas dia. Baik, kita ada khalaqa, fi'il mudhari'nya yakhluqu. Baik, khalaqa yakhluqu. Yang ini normal. Normal. Khalaqa. Terjemahan khalaqa ni dia telah mencipta. Khalaqa. Dia telah mencipta. Jadi sekarang ni siapa yang fa'il dia khalaqa ni? Fa'ilnya ialah huwa. Kita tengok kita jadual kita tu, fa'il dia adalah huwa. Sebab tak ada sarang penambahan, maka fa'il dia huwa. Takdirkan kita tak tahu, kita tak nak sebut siapa yang menciptakan dia. Contoh dalam Quran kita kata khalaqa, khalaqallahul insan. Khalaqallahu insan. Nak tulis sikit lah dia punya, boleh tak? Nampak tak kalau saya tulis kat situ? Boleh, ya, insyaAllah. Baik. Contohnya kita kata khalaqallahul insan. Khalaqa, kita kata khalaqa. Nampak tak maksudnya? Nampak tak? Boleh. Baik. Kita tulis misalnya khalaqa
khalaqa. Ah, ini normal, normal. Khalaqa Allahu al-insana. Khalaqallahu al-insana. Baik. Jadi kaedah dia yang kita baca tadi tu, khalaqa ini adalah fa'al. Fa'al. Fa'al madhi kan? Yeah? Wazan nombor satu itu dalam pelajaran itu. Allahu ni dia akan jadi fa'al. Apa tanda dia fa'al? Sebab bagi depan itu. Jadi ini fa'al. Fa'al kita ajar macam Melayu ya. Gitu lebih kurangnya. Yang ini fa'al. Yang ini dia akan jadi objek yang kena buat. Tak apa, kita tak belajar lagi. Kejap lagi insyaAllah. Apabila kita nak kata manusia dicipta. Jadi kita tak sebut lagi Allah tu. Kita kata manusia dicipta. Jadi kita kena ubah perkataan khalaqah ni jadi bentuk yang lain. Nama dia majhul. Ha, itu nama dia majhul eh. Nama dia majhul. Majhul ni bila mana kita tak nak sebut apa? Perkataan fa'il dia. Ha, itu majhul. Jadi khalaqallahu al-insani normal. Tapi yang ini, semua yang senarai yang saya letak kat sini, semuanya dalam bentuk normal. Maknanya ada pembuat. Tetapi bila kita nak buang dia punya orang yang buat dia fa'il dia, boleh. Jadi kita kena majhulkan dia punya perbuatan dia. Nampak tak konsep majhul tu? Dalam bahasa Inggeris ada majhul ya. Nama dia apa? Pasif. Pasif. Ha, lebih kurang pasif lah. Eh? Dia punya majhul tu maknanya pasif. Baik. Kita belajar sikit macam mana nak pasifkan perkataan tu ya. Kaedah dia senang aja. Kaedah dia senang aja gini ya. Kaedah dia, nanti saya tunjuk kaedah dulu, lepas tu boleh tunjuk pada buku insyaAllah. Eh? Kaedah dia macam ni. Kaedah yang pertama, kita tengok pada fa'il madhi dulu. Fa'il madhi. Okey, kalau nama dia, ni nama dia. Nama dia macam ni. Kalau khalaqah tadi, kha-la. Qah, ya tak? Itu normal. Ah, ini af-a-la, itu normal. Fa'ala, itu normal. Ada fa'ilun wa fa'il. Bila kita nak cabut, nak buang dia punya fa'il, tak nak sebut fa'il dia, mesti kita ubah sikit jadi majhul. Macam mana ubah dia? Ubah dia pertama. Fu. Ingat gini, fu. Ha, perkataan pertama mesti bagi depan, fu. Mesti bagi depan perkataan pertama. Fu. Yang ini pula, uf. Yang ini pula, fu. Mesti gitu. Ha, inilah fu, wow ni dia akan alif menjadi wow sebab meraihkan bagi depan tu kan. Ha, jadi semuanya kaedah dia ialah kaedah dia untuk kita majhulkan dia, semua perkataan tu, semua verb tu mesti di bagi depan kan. Kata pertama ni, huruf pertama mesti bagi depan kan. Fu, uf, fu, fu macam itulah ya. Ha, yang ni pun uf. Yang ni dua-dua kena apa? Kena ni, kena kita kena dua-dua sekali. Uf tu ini. Uf tu. Mesti uftu. Orang sebut ramai-ramai. Uftu. Yang ni unfi. Gitulah. Un. Mesti bagi depan. Ingat. Untuk majhulkan perkataan itu, verb itu, mesti perkataan pertama dia mesti bagi depan. Perkataan pertama bagi depan. Kalau yang nombor empat, macam mana nak dia? Fu. Alif ni terpaksa kita jadikan dia sebagai wow. Sebab nak meraihkan apa, bagi di depan tu. Mesti gitu. Unfu. Yang ni pula? Yang ni unfi. Yang ini? Yang ni macam mana nak majhulkan dia? Cuba majhulkan. Tufu. Ah, ha, dia kena sebut je tu. Sebab dia tak boleh. Tufa dia tak boleh. Jadi tufu. Ah, ha, dengar tak apa. Tak banyak yang ini. Yang banyaknya biasanya pattern nombor satu. Baik. Kalau yang ini macam mana nak majhulkan dia? Tufu' 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 Lepas ni kita tengok contoh lah Quran dia. Tufu' Eh dahsyat bunyi tu, pelik tak? Yang ini bila nak menjauhkan yang ni? Ha? Nombor 9. Ustuf. 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 Haa, dia ada. Kalau yang banyak penambahan ni, dia akan dua. Ambil tengah ni, uf, tu. Yang ni, tufu'. Yang ni, tufu. Yang ini unfi. Yang ini unfi. Unfi. Unfu. 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 Ah, yang ini pula uf. Uftu. Yang ini fu. Yang ini fu. 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 Yang akhir kejap lagi. Kejap lagi. Satu-satu. Saya nak tunjukkan konsep dia. Fu. Yang ini uf. Yang ini fu. 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 Yang betulnya ialah huruf pertama mesti bagi depan. Maknanya kalau jumpa verb yang depan dia tu, perkataan pertama bagi depan dia tu, maknanya kemungkinan besar dia majhul. Ha, ingat gitu je insyaAllah. Eh? Nanti saya tunjukkan kaedah lagi. Sikit, itu untuk fa'il madhi. Okey, jom kita buat sama. Kalau yang ni pula, kalau fa'il mudhari', macam mana majhulkan dia?
nama Johor je. Saya nak tunjukkan berdepan, bagi depan tu menunjukkan dia kemungkinan besar majhul. Okey, baik. Okey, kalau yaf'alu, macam mana majhulkan dia? Yuf. Yang depan je, yang depan je. Perkataan depan je dulu. Yuf. Mesti yuf, eh? Yuf. Lepas tu, dah ada yuf dah. Dah ada yuf dah, biarlah gitulah. Dah ada yuf dah. Dah dipukul dah kan? Ya, betul. Yang dah ada yuf, biar gitu. Biar gitu je lah. Biar je. Yang ni pula, yufa'ilu. Biar juga. Kejap je. Yang ini, yufa'ilu. Yafta'ilu. Yang ni bukan ya. Bukan you. Jadi terpaksa kita you kan dia. Jadi yuf juga. Yang ini yun. Yang ini you. Tukarkan kepada you. Ha, yatafa'alu you juga. You. Nanti pergi kita letak yang depan dulu. Ha, yastaf'ilu yus. Kaedah dia ialah huruf pertama dia mesti di bagi depan kan. Tak mengira fi'il madhi ataupun fa'al mudhari'. Maknanya perkataan tu kalau ada you saja dia akan jadi majhul. Contohnya dalam ayat kita ni, ha, ya ayyuhan nasu duriba dah majhul lah, duriba majhul. Sebab asalnya kalau kita tengok dalam Al-Quran Karim, tengok dalam konteks kita ni, ha, cuba pergi kepada kata asal daraba. Daraba muka surat berapa daraba dia? Daraba. Muka surat 139. Tengok ya. 139. Kita tengok asal dia yang normal. Kita panggil normal dia. Daraba muka surat 139 bawah kambing. Mana kambingnya? Sebelah kambing. Daraba 159 ya. 159. Ya, 139. Ini ya. Baik. Ini normal eh. Kita tengok normal, dia akan ikut jadual kita tu. Tidak. Nombor 1. Daraba. Fa'il mudhari' dia mesti yadribu. Itu normal. Daraba yadribu tak akan berubah menjelah sampai hari kiamat. Daraba yadribu. Cuma di dalam ayat yang kita belajar hari ini keluar perkataan duriba. So duriba, daraba, lagi tu. Daraba itu maknanya pukul. Duriba dipukul. Dibuat. Dia ada makna pukul, makna buat kan? Jadi kat situ dibuatlah bukan dipukul. Daraba memukul, duriba dipukul. Jadi nak majhulkan dia. Duriba. Daraba menjadi duriba. Kalau khalaqa jadi apa? Cuba. Khalaqa. Khuliqa. Jadi perkataan kita tu khalaqallahu al-insan. Cuba majhulkan. Khuliqa al-insan. Allah kita tak sebutlah. Khuliqa al-insan min ajal. Khuliqa. Ya. 'Allama al-insan apa? Khalaqa al-insan min 'alaq. Itu maknanya itu kalau khalaqal insana iqra bismi rabbikal ladzi khalaq kan, khalaqal insana min al, ha, khalaqa tu maksudnya normal, maknanya dia telah mencipta insan. Ada faedah pertama tu huwa mustatir kan, tapi kalau kita nak majhulkan dia khuliqal insan min alaq, nu lah. Nu kejap kita belajar tu. Nuna tu nanti kejap ya. Kita belajar i'rab kemudian insya-Allah ya. Tapi sekarang ni telah faham konsep khuliqa kan? Ada khuliqa, ada khalaqa. Khalaqa normal. Khuliqa majhul. Majhul ialah apabila kita tidak mahu menyebut penyair dia. Kenapa tak disebut penyair dia? Penyair pulaknya apa dia? Fa'il dia. Kenapa tak disebut? Yang pertama kerana kita dah sedia maklum. Understood. Yang kedua kerana apa? Kerana memang tak tahu. Dia sebab tak disebut tu, dua sebab. Pertama sekali, memang tak nak sebut sebab sedia maklum. Dah sebut dah ataupun sedia maklum. Yang kedua, memang tak tahu siapa yang buat. Tidak tahu. Tak tahu siapa yang buat tu. Jadi perlu kita majhulkan dia. Konsep dia gitulah. Konsep dia. Sama ada kita tak tahu ataupun sedia maklum, maka di majhulkan perkataan tu.
cara majhul dia senang aja. Jadi yang pertama, kaedah pertama, perkataan pertama daripada verb itu mesti kita depankan. Kok mana pun depankan dia, eh? Mari kita sekali lagi insyaAllah kita ulang kaji tu. Kita depankan dia. Bukan senang nak ulang, nak depankan. Kadang-kadang ada setengah tu depankan dua, dua perkataan depankan. Hanya ni contohnya. Okey. Maknanya fi'il madi ikut ni, ikut duriba ni. Ikut duriba, eh. Ikut duriba. Ikut duriba, eh. Jom kita sama-sama. Fa'ila, fa'ala. Dia akan jadi fu'ila. Ikut duriba, eh. Ikut duriba. Sebiji kan duriba. Af'ala. Alhamdulillah. Uf'ila. Alhamdulillah. Fa'ala. Alhamdulillah. Fu'ila. Fa'ala. Bukan fu. Teguh aja. Fu'ila. Teguh aja. Fu'ila. Tak yafu lah tu sebab tak ada yang melibatkan huruf illah, bukan tak melibatkan wa dan ya tu, dia tak yafu lah, eh. Fu'ila. Ya ini fa'ala. Ya ni terpaksalah kita tukarkan alif pada waw. Fu'ila. Ada dalam Quran nanti insya-Allah kita tengok nanti, ya. Fu'ila. Ya ini pula ifta'ala. Oh ini berumit sikit. Huruf yang merah tu perlu kita bagi depan kan. Tak tahulah kenapa tu. Ha. Uf tu'ala. Uf tu'ila. Uf tu'ila. Perhatikan. Infa'ala. Ah, mesti bagi depan kan, mesti bagi depan. Ah, dah betul bunyi tu. Unfu'ila. Unfu'ila. Eh, peliknya bunyi, tak peliklah Quran dia nanti. Unfu'ila. Oh, dia dua. Dia barihkan yang pertama ni dan dia barihkan yang ni. Tak apalah, tu tanda sikitlah, tanda sikit, eh. Ha. Poster tu boleh ambil banyak, tak apa. Tapi yang ni ambil percuma lah, yang lain tu kena beli sikit, eh. Poster banyak saya buat tu insya-Allah, eh. Ha, itu pering banyak itu. Unfu'ila, eh. Ha, nak contoh kat poster tu boleh. Tafa'ala. Ha. Alhamdulillah. Tufu'ila. Tak macam mana jadi gitu. Tufu, gitulah bentuknya. Nak bagi kaedah pun susah juga. Hafal je lah. Tufu'ila. Tafa'ala. Ha. Tufu'ila. Tufu'ila. Istaf'ala. Masya Allah. Ustuf'ila. Ustuf'ila. Kaedah dia. Kaedah dia. Jom sekali lagi kaedah dia. Tu fi'il madhi. Perkataan pertama mesti dia bagi depan. Perkataan pertama mesti bagi depan. Dan sebelum akhir bagi di bawah. Sebelum akhir bagi di bawah. Sebelum akhir. Mana sebelum akhirnya? Fu'ila. Mana sebelum akhir? Ain. Uftu'ila. Sebelum akhir bagi di bawah. Fu'ila. Ain bagi bawah. Fu'ila. Ain bagi bawah. Uftu'ila. Unfu'ila. Tufu'ila. Tufu'ila. Ustuf'ila. Kaedah asal dia, perkataan pertama bagi depan, sebelum akhir bagi bawah. Untuk fi'il ma madi. Asalnya adalah duriba tu. Ingat duriba. Duriba. Khalaqa. Khuliqa. Fataha. Futiha. Fattaha. Futiha. Tafattaha. Tufuttiha. Najib pula Quran kata futtiha, ustuftiha. Oh, pula Quran semua maknanya itu majhul lah tu. Jadi kita nak sebut orang yang buat. Kita nak sebut orang yang buat. Itu dia kaedah asas untuk fi'il madhi. Kita nak pergi fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' sama juga dengan fi'il madhi. Kaedah majhul dia sama saja. Sama saja. Perkataan pertama mesti bagi depan. Yuf. Yuf. Ah, mesti sebut sama. Yuf. Yuf. Sikit-sikit je. Kalau fi'il madhi sebelum akhir bagi bawah, fi'il mudhari' sebelum akhir naik atas. Naik atas. Naik atas, naik atas, naik atas, ya. Naik atas. Naik atas sebab dia masih mudhari'. Mudhari' kan sudah berlaku. Naik atas. Naik atas, ya. Ha, jadi kalau naik atas ni macam ni jadinya. Kalau yuf yuf'alu. Yuf'alu. Sekali lagi sama. Yuf'alu. Ha, yuf. Yuf'alu juga. Dia boleh sama ni. Dia boleh sama. Sama je ni. Yang ni dah nasib baik. Dia dah ada wa dah. Dia dah ada yu ni kan. Jadi yang ni yuf'alu. Ini sama. Yuf'alu juga sama. Yang ini
Yuf. Kalau yufa alu, ya. Yufa alu. Yang ini pula? Yufa. Cuma naik ke atas je lah. Yufa alu. Ha, yang ini pula? Yufa. Yang ini senang. Yufa. Senang. Yufta'alu. Kaedah dia yang pertama bagi depan, yang sebelum akhir bagi dia atas. Yufta'alu. Majhul lah tu. Yan fa'ilu? Yunfa'alu. Yunfa. Yatafa'alu? Yatafa'alu. Ya ini senang. Ya ini kita masuk ubah you aja. Akan jadi ini, ini dah kekal ke atas lah, dah ada dah. Yatafa'alu? Yutafa'alu. Yastaf'ilu? Yustaf'alu. Ya, itulah kaedah dia. Jadi kaedah dia senang itu sekali lalu je. Dia dalam Quran terlalu banyak ni, nanti kita jumpa confuse. Sebab itulah kita kena ajar majhul. Biasanya orang tak nak ajar majhul ni sebab dia akan mengelirukan yang normal. Jadi orang akan keliru. Keliru. Jadi kena, kita hadam betul-betul yang normal tu baru majhulkan dia. Kalau kita campur majhul dengan normal-normal, dalam kali dia confuse lah. Ingat gini je. Secara normalnya, secara normalnya fi'il mudhari' yang di bahagian depan ya, yang bahagian depan ya tu, kalau nomornya adalah wazan nomor 2, 3 dan 4. Nomornya dia akan ada bagi depan. Tapi kalau majhul lagilah bagi depan. Nah itu ajalah. Biarkan ajalah. Biarkanlah. Cuma sebab akhirnya mesti bagi atas. Kita ambil satu contoh. Khalaqa fi'il madhi, fi'il madhi. Khalaqa majhulnya khuliqa. Cuma mudhari' kan dia apa? Mudhari' bagi khalaqa yakhluqu. Tengok ni, tengok ni, tengok ni. Tengok, tengok kita punya senarai kita. Macam mana khalaqa? Khalaqa ya. Pergi kepada kamus itu khalaqa, muka apa tadi khalaqa? Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqa. Khalaqa 101 ya. 101. Baik. Baik. Kita tengok ya. Kata dasarnya apa dia? Kha khalaqa. Mana yang boleh kita buat verb dia? Satu je lah. Khalaqa yakhluqu. Baik, kita majhulkan khalaqa. Majhul khalaqa. Jadi majhulkan. Daripada mencipta mesti diubah pada dicipta. Mesti diubah gitu. Mesti diubah dicipta. Khuliqa. Khuliqa mimma indafiq. Khuliqa insani min ajal. Khuliqa. Khuliqa, khuliqa, khuliqa itu majhul. Baik. Kalau ya khuluqu, kaedah dia. Jom tengok kaedah dia macam mana. Kaedah itu macam mana Ustaz, Ustaz Nazlan tu lah tadi. Baik, yang pertama sekali kaedahnya. Ya sebelah depan. Yuh. Lepas tu sebelum akhir bagi data yukhlaqu. 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 Yukhlaqu ini ia dicipta. Sepatutnya dia ada orang buat dalam tu kan? Tak adalah. Ada orang yang kena buat dah. Jadi yukhlaqu. Dalam Quran Karim ada ayat-ayatnya. Nanti kita tengoklah Quran ya. Wahum yukhlaqun. Surah apa Ustaz? Kita tengok. Wahum yukhlaqun. Dalam surah apa tu? Nanti saya tengok kat dia punya ni. Surah apa tu? Lan yakhluqu wahum yukhlaqun. Mereka tidak mencipta, bahkan mereka itu dicipta. Mereka itu tidak mencipta. Lam yakhluqu. Mereka tidak mencipta. Lam yakhluqu. Normal. Tiba-tiba dia kata wahum yukhlaqun. Sedangkan mereka tu dicipta. Mereka tak mampu mencipta, tapi mereka tu yang dicipta. Itu dia. Selesai majhul. Senang je majhul ni. Selesai insya-Allah. Senang je. Allahu akbar. Bagi tahu kita tak payah belajar lebih itu je. Untuk sebagai basic. Basic ya. Itu je. Baik. Ada soalan apa-apa berkenaan dengan majhul? Senang insya-Allah ya. Senang yang majhul. Senang contoh kejap yang majhul ni. Contohnya perkataan, contohnya lah, contohnya majhul kan. Tak apalah. Wala ni kata dasar, kata dasar walada kan. Cuba keluarkan satu perkataan daripada walada ni. Walada. Walada kan?
Ha, cuba keluarkan satu perkataan kan daripada kamu kita walada. Cuba keluarkan. Ha. Walada. Walada. Untuk surat apa walada ni? Ke surat walada 204. 204 Walada. Ha, 204 ya, tengok 204. 204. Baik. Oh, kata dasar walada ni hanya menggunakan satu je verb, iaitu wazan nombor satu. Satunya sebutnya walada. Fa'il mudhari'nya yalidu. Aku tak macam mana waw tu lagi. Ini huruf illah. Huruf illah ni masalah. Selalu menjadi masalah. Dilanggar, dibuang, diubah macam-macam eh? Itu huruf illah ni kalau dapat mahir huruf, ada satu buku tajuknya How to deal with huruf illah. Oh, satu buku. Macam tu bukunya. Ah, ada buku dia. Ha. Ada kawan saya tu dia buat buku tajuk dia huruf jar je. Tak PhD dia, huruf jar je. Orang panggil dia doktor huruf jar. Ni kalau siapa buat nanti dia doktor huruf illah. Sebab huruf illah ni dia punya, tapi kita pakai basicnya apa yang saya dalam buku ni tak apa basic ni. Tapi itu dah cukup dah sebenarnya. Dah cukup dah insya-Allah eh. Untuk kita buat basic je. Baik, walada fi'il mudhari'nya yalidu. Baik, mari kita majhulkan walada tu. Jom, sama-sama. Walada. Wulida. Kalau walada mesti ada kena. Walada. Dia beranak. Wulida. Terjemahannya daripada beranak menjadi dilahirkan. Dia bukan diberanak kan. Pelik. Dilahirkan. Diperanakkan. Oh, itu macam bahasa lama ya. Diperanakkan. Bukan wulida itu maksudnya dilahirkan. Dilahirkan. Ha, kalau wulida dia dilahirkan. Kalau walada dia melahirkan. Kalau wulida dia dilahirkan. Kalau kita kata saya dilahirkan, wulid. Wulid tu. Letak tu hujung. Letak tu hujung. Letak tu hujung sebagai saya. Wulid tu. Maknanya saya dekat aina wulita wulitu fi Malaysia. Ah, wulitu. Kena sebut wulitu. Jangan sebut walatu. Aku beranak pula jadinya. Ha, silap tu. Aku beranak di Malaysia. Oi, anaknya mana? Mesti walada, eh? Wulida. Bagus maknanya dilahirkan. Okey. Okey. Kalau fi'il madhi wa lada. Jadi kalau majhul dia wulida. Baik, selesai tu wulida. Baik, kita kalau mudhari' pula, mudhari'. Ha, mudhari'. Mudhari' pula. Alah, mudhari' pula apa ni? Mudhari' ni. Okey. Yalidu beranak ya. Beranak ya. Itu normal. Kalau kita nak kata dilahirkan. Kita yang pertama kaedah kita ialah kaedah kita mesti bagi depan kan huruf pertama. Ya, cuba bagi depan kan ya. You. You, ya. You. Sebelum akhir bagi atas. La. La. Jadi yuladu. Tapi dekat situ tak macam mana tah? Dia ambil balik waw tu. Datang balik waw tu. Tak ada hilang tak. Jadi untuk sebab apa datang balik tu? Sebab untuk menyenangkan sebutan. Kalau yuladu. Oh, mi betul lah. Yuladu. Yuladu. Nah, sekali lagi. Yuladu. Yalidu. Yuladu. Ha. Ada sound dengar tak tu? Dengar tak sound dia tu? Pernah dengar Al-Quran tak? Yalidu. Yuladu. Yalidu normal. Majhul yuladu, betul tak? Ah, qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid, normal. Lam yalid, normal. Lam yalid, normal. Dia tidak melahirkan anak. Maknanya dia tidak melahirkan anak. Walam yulad, dia tidak dilahirkan. Bukan diperanakkan, tidak dilahirkan. Ha. Kita sampai sekarang terikat dengan diperanakkan. Orang budak-budak moden sekarang ni tak faham tu. Apa benda ni tak beranak dan tidak memperanakkan? Jadi dia punya tahu ya tahu betul tak?
bukan sistem dia. Ah, jadi lam yalid dia tidak beranak dan dia tidak dilahirkan. Ya, itu maksudnya, masyaallah. Lam yalid. Jadi perkataan yalidu nak majhulkan dia yuladu. Ya gitu je insyaallah eh. Jadi kena ingat habis selesai tu kita nak cepat ni sebab kita nak cover beberapa tajuk. Ingat boleh dapat kan, ni? Boleh tak dia punya tu dia? Insyaallah eh. Insyaallah. Kena praktis lah. Kena praktis. Contohnya cuba tengok ayat kita ni. Sebab tu dah ni surah Al-Hajj ni saya ingat merangkum semua perkataan kita belajar ni ya. Satu yang untuk fa'il madhi, untuk fa'il madhi ya. Untuk fa'il madhi guna pattern ni. Guna pattern duriba. Untuk past tense ya, duriba itu majhul dia. Duriba. Dibuat, dipukul, duriba. Pertama mesti bagi depan, sebab akhir bagi bawah. Untuk fa'il mudhari guna pattern turja'un ni bawah ni. Mana bawah sikit dia? Wa ilallahi turja'u. Wa ilallahi turja'u. Turja'u tu majhul ya? Majhul. Macam mana tahu majhul? Kalau kita pergi kepada kamus kita, dia akan keluar yang normal. Normal macam mana normal dia? Cuba sebut normal dia agak normal dia macam mana? Raja'a, tanya muka surat apa? Raja'a. Slow down sikit ya. Bagi tahu kalau laju sangat bagi tahu nanti. Raja'a. Begini ya. Jadi saya sebut tadi perkataan ini dalam ayat yang ke apa tu? Ayat ke 76 kan? 76 tu kan? Kita fokus pada turja'u. 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 Cuba dapatkan muka surat apa? Raja'a. Raja'a. 110 Raja'a. 110. Muka surat apa? 110. Tengok tepi muka surat kita ya. Raja'a. Raja'a ya. Kolom nombor 2 Raja'a. Tengok Raja'a. 111 Okay. Baik. Okay, tengok pada skrin apa? Dapat tu semua? Dapat tu? Raja'a kan? Baik, kalau kita tengok perkataan raja'a ni, tengok raja'a fa'il mudhari' yarji'u. Ini wazan nombor 1. Adalah satu semua tu. Nombor 1. Jadi raja'a yarji'u. Itu normal. Mari kita majhulkan raja'a ruji'a. Ruji'a. Kalau majhulkan yang mudhari' dia mesti betul yurja'u, mesti macam tu. Kalau yarji'u normal, mesti ada fa'il. Ini yurja'u. Jadi kat kita dekat sini di jalan ayat yang kita baca tadi jadi wa ilallahi turja'u. Turja'u sudah bermakna dan kepada Allah jua urusan-urusan itu dikembalikan. Urusan-urusan itu dikembalikan. Dia balik pada si. Al-umur tu balik pada si. Si. Pelik pula tu si tu. Nanti belajar kemudian. Dia belum belajar lagi tu. Tak apalah. Turja'u. Maksudnya dia. Umur tu perempuan. Maksudnya perempuan eh. Baik. Turja'u. Wa ilallahi turja'ul umur. Itu dia kaedah asas kita membentuk kata kerja nama dia majhul. Sebab nanti kalau jumpa dalam orang ceramah, oh ini majhul lah. Faham lah kita majhul tu. Kenapa dia majhulkan perkataan itu? Dia kata majhul itulah maksud majhul, iaitu bila perkataan itu tak disebut pembuat dia. Alhamdulillah. Jelas insyaAllah tu. Di dalam ya. Ayat yang ketujuh. Tuflihun. Tengok perkataan tuflihun. Tuflihun ni muka surat. Muka surat pula ayat yang ke-70.
7. Okey, 77 tu tuflihun. Tuflihun ni, ha. Tuflihu. Ini kita kira majhul tak? Yang pertama bagi depan kan? Ya. Oh, dah betul dah. Dah ikut kaedah majhul dah tu. Ha. Tapi sayangnya sebelum akhir tu bagi bawah tu, mana normal lah tu. Sebelum akhir tu bagi bawah. Yang menunjukkan normal lah tu, tuflihu tu. Normal lah tu. Normal lah tu. Kalau tak normal, tuflahu. Ha, itu berdi. Ha, tengok tu. Tuflihu. Tuflihu maknanya normal. Dia adalah wazan nombor. Okey, baik. Tuflihun itu kata dasarnya adalah falaha. Jom kita tengok dalam kata dasar kita falaha. Muka surat berapa falaha ya? Falaha. 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 Kena buat pertandingan eh. Pertandingan cepat mencari. Saya yang susun pun lambat kadang. Falaha. Falaha. Ah, baik eh. 164. Satu, enam, empat. Ah, ini falaha ya, falaha. Falaha. Jadi falaha, kata rasa. Ingat kata rasa ya, falaha maknanya berjaya. Darul falah berjaya. Hayya alal falah berjaya. Jayalah falaha maknanya berjaya. Baik, falaha. Jadi ini hanya keluar satu perkataan saja dalam Quranul Karim daripada aflaha. Aflaha. Dalam Quran qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salati khashiyun. Aflaha itu fi'il madi. Wazan daripada wazan nombor, tengok wazan kita. Nombor apa? Wazan nombor 2 ya. Ha. Mari kita masukkan dalam wazan acuan kita ni. Aflaha fi'il mudhari yuflihu. Sekali lagi. Aflaha yuflihu. Ha. Aflaha yuflihu. Jadi kat sini aflaha fi'il mudhari'nya yuflihu. Aflaha yuflihu. Jadi kalau kita tengok pada ni la'allakum tuflihun. Ah, masih bagi bawah lagi. Ya normal lah tu. Normal lah. Cuma dia punya pembuat dia kat sini antum. Antum. Pembuat dia adalah antum, kamu. Kamu berjaya. Jadi itu tak dikira sebagai majhul. Dikira majhul apabila sebelumnya bagi di atas, sebelum akhir. Tuflahu. Tapi tak ada kat situ ya. Alhamdulillah. Ada lagi tak yang boleh kita tanya kat situ? Yang majhul tak majhul? Dan dalam Quranul Karim, terlampau banyak perkataan yang menjadi majhul eh. Nah, jadi kalau boleh buat latihan kat rumah. Muka surat apa buku kita? Muka surat muka surat berapa tu? 33 ya. Boleh buat kat rumah nanti kita punya latihan tu. Macam mana nak buat majhul kan. Nah. Membina kata kerja pasif. Ha, tengok surah Yasin di bawah tu yang contoh saya buat ni, buku surat 33 tu. Itu sebagai panduan kita lah ya. Sebagai panduan kita. Panduan kita untuk majhul. Buku surat 33 ya. Buku surat 33. Okey baik. Walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyan wala yarji'un. Itu normal. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Yang ini dah majhul. Itu untuk fi'il mudhari'. Untuk fi'il mudhari'. Baik. Selesai insyaAllah tu majhul tu. Kita pergi bab yang lain pula insyaAllah sebelum terehat ni. Majhul. Jadi kita masuk bab lain pula.
iaitu nama dia kita akan masuk ni ialah gini ya. Kaedah kita, saya bagi mukadimah sikit. Mukadimah sikit. Okey, selesai Pak Majhul eh? Selesai insya-Allah. Majhul. Majhul ni maksudnya tak diketahui, majhul. Majhul. Majhul dekat Ijik, kalau orang pergi Ijik dia satu tuan satu ada satu macam tuku negara tau. Dia panggil Jundi Majhul. Dekat-dekat Mesir, dekat Ijik, dia ada satu tentera tugu-tugu lah, tugu macam patung tu tentera, dia panggil Jundiyun Majhul. Apa maksudnya katanya? Jundi tu tentera kan? Majhul. Kenapa tentera Jundi? Tentera yang majhul. Nah, dia tentera yang tak dikenali. Dia macam tugu untuk memperingati tentera. Dia panggil Jundi Majhul. Saya pun pelik kat Majhul, kenapa pula? Tak, awak tak tahu siapa? Dia hanya simbol saja. Dia panggil Jundi yang majhul. Tugulah tugu negara dekat Mijik. Majhul. Baik. Naif fa'il eh? Naif fa'il kita tak terangkan. Naif fa'il gini lah. Naif fa'il ni ialah kita kata setiap apabila dia verb saja dia mesti ada fa'il kan? Ya. Tapi apabila dah jadi majhul, tak adalah fa'il. Orang yang kena tu menjadi fa'il. Tapi tak boleh panggil fa'il, panggil naib saja. Naib. Misalnya gini. Okey baik. Khalaqallahu al-insana. Khalaqallahu al-insana. Jadi apabila kita tak nak sebut Allah, kita tak sebut ya, tersebut sebab kita maklum dah Allah yang cipta. Jadi kita sebut apa? Khuliqal insanu. Nu. Eh, kenapa nu pula? Bukan nu tu kalau fa'il. Tak, dia tak fa'il lagi, dia jadi naik fa'il timbalan dia. Dia tak boleh ambil fa'il, dia jadi timbalan. Sebab apa? Undang-undang dia start fa'il mesti ada fa'il. Bila dia majhulkan, yang kena tu akan jadi naik fa'il. Tak jadi fa'il. Naik fa'il. Jadi asalnya maf'ul bih. Nanti kita akan belajar nanti bab i'rab nanti ya. Asalnya maf'ul bih. Jadi dia bagi depan macam fa'il juga. Macam Allah cakap tu, khalaqallahu al-insan. Bila kita tak sebut Allah, khuliqal insanu. Tempat Allah tu diambil oleh insan. Dari segi nahu je lah. Dari segi nahu je. Dari segi makna tu bukan tempat Allah tu ambil manusia tak. Dari segi nahu saja. Jadi naif fa'il nama dia. Naif fa'il. Mesti dia bagi depan macam fa'il juga. Itu macam naib. Apa maksud naib? Naib ni adalah pengganti tempat. Pengganti tempat fa'il. Sebab setiap verb mesti setiap fa'il mesti ada fa'il. Bila kita tak nak sebut fa'il, akan ada yang ambil tempat sebagai fa'il. Nama dia naib fa'il. Bagi ini sama juga. Khalaqallahu al-insana khuliqal insanu. Nu tu jadi naib fa'il. I'rab dia macam fa'il. I'rab dia segi i'rab lagi bagi dia. I'rab tu kemudian insya-Allah. Erok tu kemudian insyaAllah saya takut ikut erok sebab erok ni macam lagi ya. Sebab tu lah erok ni kita akhir. Sebab erok ni dia tak ada budaya kita erok ni. Erok ni adalah budaya bahasa Arab saja. Bahasa Inggeris tak ada erok. Bahasa Melayu tak ada erok. Bahasa Melayu ada erok. Makan makanan, makanun, makanin ada. Tak ada makanan ya. Kita erok masuk je, makanan. Jadi tak ada budaya Arab, budaya Melayu tak ada Arab. Jadi kalau kita berkenalkan Arab tu biasa orang lagi lah. Sebab makna tak berubah, lepas tu bagi berubah, orang pening. Dia bagi, saya selalu terangkan Arab ni ialah status saja. Orang tu sama aja. Nama dia Muhammad, Muhammad lah. Cuma kat sini Muhammadun, Muhammadin, Muhammadan, status dia. Macam Muhammad dekat masjid jadi imam. Kat rumah jadi laki, jadi suami ya. Tak ada ampun jadi anak pula. Muhammad tetap Muhammad, tapi status dia berubah. Tempat kerja dia jadi bos pula contohnya. Status dia berubah tu, status kata Arab ni ada status dia. Itu kelebihan bahasa Arab lah. Bahasa lain tak ada. Orang Arab sendiri pun bahasa status ni kadang dia malas juga. Dia matikan akhir tu. Dia matikan aja. Yang sepatutnya dia ubah-ubah tu. Dia matikan aja. Haza kita habis kat situ. Anta Muhammad habis kat situ je. Dia banyak masuk. Tak ada dalam anta Muhammadun ma'a Muhammadin. Tak adalah dia mati saja. Kaedah dia kata mati kan selamat. Sakin taslam. Maksudnya apa? Sukun kan engkau akan selamat. Selamat daripada orang kata silap tu. Selamatlah. Jadi kita akhirkan i'rab insya-Allah eh. Jadi i'rab itulah, i'rab bagi insana tu akan berubah jadi insanu. I'rab lah. Maknanya dia akan ambil tempat Allahu kan. Jadi asalnya khalaqallahul insana, akhirnya khuliqal insanu, tempat Allah tu diambil oleh insan. Barih lah dari segi i'rab saja, dari segi makna.
Taala. Itu dikenali sebagai naib fa'il. Naib ni ialah ganti-ganti, ambil tempat fa'il. Ganti fa'il eh. Baik, jadi sebagai kita tahu tadi, ada kita sana gibat lain tadi. Setiap perkataan, setiap fa'il mesti ada fa'il. Ada satu lagi, dia ada beberapa elemen di dalam perbuatan tu. Yang pertama dia akan ada fa'il. Satu lagi dia akan ada masa, zaman. Fa'il dia yang saya tanda bawah pelaku ni kan. Ini fa'il. Fa'il kan? Ini fa'il. Dan dia ada satu lagi unsur, nama dia unsur ini madi mudhari' amar. Ini apa ni? Unsur apa ni madi mudhari' ni? Zaman. Setiap bahasa Arab ni dia akan ada unsur zaman dan ada unsur fa'il. Khalaqallah, khalaqa. Apa unsur zaman kat situ? Madi, past tense. Apa fa'il dia? Allah. Allah fa'il dia. Akan ada mesti fa'il dan akan ada zaman. Dua tu mesti terikat dengan bahasa Arab ni. Kok mana pun dia takkan lari, dia ada dua tu. Ha, pelik sikitlah kalau kita makan, nak kata orang buat tu, saya makan baru ada orang buat, ya. Dah makan baru ada zaman buat. Dia tak ada, dia sekaligus package. Ha, itu yang rumit sikit tu, package tu. Jadi sekarang ni juga ada, boleh tak kita buang masa dan buang fa'il? Boleh tak? Buang masa. Ha, kita buang masa. Kita tak nak masa, tak nak madi, tak nak mudhari', tak terlibat masa. Dan kita tak nak terlibat ada orang pun, tak nak ada orang pun. Sebab kalau kita kata khalaqa mesti ada orang. Kita nak buang orang, nak buang masa. Boleh tak? Boleh? Boleh jaga dia. Boleh. Boleh. Ya. Nah. Saya buat contohnya lah, tenang. Allah ya, senang je ni. Kita Melayu. Gini ya. Saya katakan, saya makan. Makan tu verb apa dia, fa'il ke? Fa'il eh? Ada orang buat tak? Ada. Saya makan, saya lah. Dah makan belum? Dah katanya. Nah, fa'il. Makan. Saya makan. Awak makan. Ada fa'il tak? Ada. Awak makan. Dewan makan. Ada masa tak? Tak ada. Ada fa'il tak? Tak ada. Dewan makan. Makan, dewan makan tu, makan itu dia jadi dah tak ada tense dan tidak ada masa dan tidak ada orang yang buat. Boleh? Boleh? Sebab dia kata dewan makan tu, kalau kita kata dewan makan, makan tu ada fa'il, dewan tu yang makan. Ya. Ha. Kalau kita kata ada masa, maksudnya dewan tu masa tertentu aja makan-makan ni tak ada. Dewan makan. Makan tu dikenali sebagai, kita kenali nanti insya-Allah kita nama dia masdar. 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 Okey, saya tidur. Ada orang buat. Ada masa dia, ya. Saya dah tidur, ada masa dia, ada orang buat. Tetapi saya kata misalnya bilik tidur. Tak ada masa lah. Ada orang tak? Tak ada orang. Siapa jelah nak tidur di situ? Masa bila-bila? Tak terikat dengan masa, terikat dengan orang. Itu nama dia masdar. Masdar. Masdar ini penting sangat belajar masdar. Ya, masdar ni adalah gini, kaedah dia, masdar ni adalah perkataan isim bukan perbuatan lagi. Isim ya. Isim. Maksudnya dia bukan fi'il madhi, bukan fi'il mudhari' lagi dah. Isim yang memberi makna perbuatan. Yang memberi makna kata kerja tapi tak ada orang buat. Tak ada masa. Ha, itu je. Ha, sekali lagi insya-Allah eh. Masdar dapat masdar tu? Masdar Melayu. Ah, masdar ni maksudnya tempat terbitan. Tebat maknanya gini masdar ni. Masdar ni maksudnya verb noun. Dalam bahasa Inggeris panggil verb noun. Nama terbitan. Nama terbitan. Betul. Nama terbitan. Saya dengar orang cakap verb noun je. Nak rasanya gitulah. Nama terbitan. Maknanya nama yang terbit daripada perbuatan. Ha, itu nama terbitan. Nama yang terbit daripada perbuatan. Kata kerja. Melayu yang paling suit dengan masdar tu. Masdar tu ya. Nama terbitan lah. Nama terbitan. Jadi gini, nama, kata nama, noun yang terbit daripada perbuatan, yang diambil daripada perbuatan, jadi masdar. Ha. Macam kalau tulis. Ha. Tulisan. Kan? Susah sikitlah kita nak terjemah tu. Tak menjadi. Dia tak jadi. Ha. Meja tulis. Meja tulis. Tulis itulah masdar. Tak kena meja tulisan. Tak sedap pula. Writing table. Itu nama masdar. Jadi kaedah masdar ni, saya nak tunjuk sikit kaedah masdar ni kan. Masdar ni, kalau dalam, kita tunjuk dulu dalam kamus kita. Jom kita tengok. Dalam kamus kita ya, saya tunjukkan.
Baik. Saya ambil satu perkataan tentu. Cuba cari kata dasar ni. Hafizah. Hafizah. Muka surat apa Hafizah? 89. Ini dia. Ini ada kesilapan sikit dari segi baris, dari segi warna ni kan. Hafizah ni warna biru, ni tak nampak color. Tak nampak color ya. Yang perbuatan ni adalah ni ya. Perbuatan ya. Hafizah. Hafazah. Istahfazah. Tiga-tiga ni adalah perbuatan. Satu je tak perbuatan. Mana agaknya? Okey. Hafizah. Yahfazu. Hafizah. Yahfazu. Itu fa'il madi, fa'il mudhari. Ya tak? Wazan nombor? Satu. Lepas tu yang nombor, yang ni hafazah. Wazan nombor? Empat. Yuhafizu. Istahfazah. Itu wazan nombor 9. Baik, tiga tu adalah dikenali sebagai kata kerja. Satu je tak bukan kata kerja. Hifzun. Hifzun itulah dikenali sebagai masdar. Masdar. Nama kalau terjemahan jadi sebiji macam perbuatan, tapi dia bukan perbuatan. Dia adalah masdar. Al-masdar, eh? Hifzun. Sebab itulah kalau bercakap pun dia akan wujud juga tu. Dia kata hafizakallah. Maknanya Allah telah menjaga kamu. Itu perbuatan. Dia kata fi hifzillah. Dia sebut fi hifzillah. Di bawah penjagaan Allah. Hifzi. Hifzi tu. Dah jadi fi hifzillah. Itulah ya. Senang ya, insyaAllah. Masdar. Masdar ni dia senang. Senang je masdar ni ya. Kalau kita tengok ni senang je. Kalau kita tengok perkataan lain yang masdar, bismillahirrahmanirrahim. Cuba dapatkan masdar bagi perkataan hamala ni. Perkataan hamala ni. Mana masdarnya? Cuba tengok ya. Masdar tu kita akan warna hitam sebab dia bukan lagi verb ya. Hitam lah warna dia. Ha mim lam. Muka surat apa? Ha mim lam. 94. Ini dia 94 ya. Okey, cuba sebut ke saya mana masdarnya. Masdarnya adalah hamlun kan? Hamlun tu masdarnya. Bukan sama je ni ha. Atas ni hamala yahmilu bawa. Yang bawah ni pula hamlun, bawa juga. Apa bezanya bawa atas dengan bawa atas dengan bawah tu? Satu ni adalah kata kerja, yang bawah tu adalah masdar. Masdar kata terbitan. Sama je kan? Sama je. Kalau tengok sekali dia punya sama saja cara dia punya ni ya. Masdar. Okey baik. Tanwin. Dia ada tanwin. Tanwin tandanya sebab dia jadi isim. Okey baik. Perkataan hamida, hamim dal. Muka surat tengok muka surat kita. Muka surat 94. Hamindal, muka surat 94. Okey baik, Hamida. Yang pertama Hamida Yahmadu itu dikenali sebagai Hamida Yahmadu fa'il, eh? Fa'il madhi, fa'il mudhari. Wazan nombor 1. Hamida Yahmadu. Tiba-tiba keluar Hamdun. Hamdun itulah dikenali sebagai masdar. Apabila dah jadi isim, dia tidak ada lagi pembuat dia, tidak ada masa lagi, boleh masuk alif lam, boleh masuk tanwin, boleh masuk apa, boleh masuk semua yang terlibat dengan noun tu boleh masuk ke dia. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu. Lagi. Apa lagi? Hamdan lillah. Semuanya adalah masdar hamdun.
Wahai rumit juga tu nak ingat tu. Kalau hamala yahmilu, masdarnya hamlun. Hamida yahmadu, masdarnya hamdun. Wah, senangnya masya-Allah. Gitu je. Ha, senang je. Ha, nanti kejap belum lagi. Ha ah. Khalaqa yakhluqu. Cuba agak masdar dia. Khalaqa yakhluqu. Bukan khulukun, ha? Lagi? Khulukun lain maknanya. Khalqun. Ah, khalqun. Eh, tengok ni, khalaqa. Muka sebab apa khalaqa tadi? Khalaqa. Satu. Satu kosong satu. Ha, tengok satu kosong satu. Khalaqa tadi, nak tahu khalaqa tadi apa masdarnya? Satu kosong satu. Khalaqa. Khalaqa. Yakhluqu. Khalqun. Ah, khalqun. Sama tadi. Hamala yahmilu hamlun. Akala yakulu. Agak-agak je lah. Akala. Akala yakulu. Aklun. Aklun. Wa yakuluna at-ta'ama aklan. Wa yakuluna at-turasa aklan lamma. Aklan. Aklan. Bagi tak salah. Aklun. Aklin. Aklan. Dia tak ada masalah sebab bagi sebab dia dah isim. Dia dah macam tak terikat dah dengan perbuatan. Perbuatan terikat kan? Macam rigid sikit. Ha, tak terikat lah. Khalaqa yakhluqu khalqun. Inna fi khalqis sama khalqira. Inna fi khalqis sama. Wah, bawah lah. Sesungguhnya pada ciptaan. Ha, bukan mencipta. Ciptaan langit. Khalqun. Khalaqa yakhluqu khalqun. Fahima yafhamu. Fahmun. Hamala yahmilu. Hamlun. Apa lagi? Hamala yahmilu hamlun. Hakama yahkumu. Tak jadi hakamu pula, hukmun. Habis macam mana pula tu? Ya. Tak dapat pattern tadi kan? Tiba-tiba hukmun. Dia kadang-kadang tu dia tak standard. Kalau wazan nombor satu dia tak standard. Kadang-kadang tu hukmun. Ni sebut mesti hukmun ya. Hukmun. Hukmun. Ada yang tak standard. Ha, kharaja. Ah, kita tengok kamu macam mana. Dia akan sebut, dia akan ada perkataan dia tu, perkataan dia. Dia gini ya. Kaedah gini. Kaedah senang gini. Cara nak membentuk masdar ialah untuk wazan nombor satu. Nombor satu ni. Ini nombor satu ni kan. Okey, khalaqa yakhluqu khalqun. Hamala yahmilu hamlun. Ah, fahima yafhamu fahmun. Kharaja yakhruju. Kena tengok kamu. Kharaja yakhruju apa yang contohnya lah kita tahu kan. Ha, contohnya kena tengok kamu. Sebab apa? Sebab wazan nombor satu ni dia kata masdar dia kadang dia tak sendiri. Ha, kharaja yakhruju. Kharaja muka surat apa? Muka surat? 98 eh. 98. Ha, kharaja yakhruju. Ah, cuba sebut kat saya mana kata-kata kerjanya? Mana masdarnya? Kharaja yakhruju itu perbuatan, mana kata masdarnya? Khurujun ya. Khurujun ya ni. Khurujun. Ayolah, ini khurujun ni. Bawah cukai. Bawah. Yang bawah makna cukai. Cukai. Maknanya masdarnya ialah khurujun, bukan kharjun. Ha, oh, maknanya wazan nombor satu ni. Wazan nombor satu kita kena rojok kepada kamus. Atau mau rojok kepada ustaz, kalau ustaz tak tahu pun tengok kamus dekat dia pun. Ketupa ajalah, kamu lah senang. Yang nombor yang akhir sekali ni dikira noun biasa. Cukai. Kharjan fa kharaju rabbuk. Ada dalam ni. Dalam surah Al-Kahfi ada, surah Al-Kahfi. Apa apabila Zulkarnain orang nak tawarkan dia bagi cukai tu, dia tak nak. So bina dam tu kan. Kau nak bagi cukai tapi dia tak nak kata. Kharjan. Itu kena ingat gitulah. Maknanya yang jadi masdar kat sini ialah khuruj. Jadi kharaja yakhruju khurujun. Khuruj inilah nama dia masdar. Masdar. Bukan kharjan. Tapi untuk wazan nombor satu ya. Hanya wazan nombor satu sahaja kita kena ingat. Ingat. Tapi ingat gitulah kalau kita kata hamala yahmilu hamlun betul tu. Hamidah Yahmadu, Hamdun. Ha. Darasaya Drusu, Darsun. Ha. Gitulah. Fathah Yaftahu, Fathah. Tapi tak semua jadi gitu. Kharajaya Khurju, Kharjun. Cukai pula jadinya. Nak suruh aku tu keluar. Nak keluar. Tiba-tiba cukai kan sebutnya. Tak nak keluar dia. Apa dia? Apa dia? Kurus dengan cukai.
Nak khuruj. Ah, dia kaitan. Yang itu kita kena belajar dia punya makna makna asas. Makna asas bagi perkataan kharaja ialah keluar. Daripada keluar tu, keluar cukai. Apa cukai, kaitan cukai yang keluar? Sebab cukai ialah mengeluarkan. Hasil tu keluarkan sikit untuk cukai. Ha. Apa verb untuk khurujun? Verb dia apa? Verb dia tu atas tu. Kharaja yakhruju. Yakhruju. Ha? Ni? Mana dia sama? Keluar. Ini kharaja. Kharaja ini, keluar ni, ini adalah ini tak maksud saya ini sama satu keluar satu keluar. Ah iyalah kena nilah kena ini keluar ini keluar ini. Kalau kita pergi ke Arab nanti kira-kira dekat dia dia tulis kat pintu tu nampak ya khuruj ya apa maksudnya apa tu keluarlah exit tak terlibat masa tak terlibat dengan tak terlibat masa tidak mengfa'il keluar. Keluar exit ya. Tapi kalau kita boleh kharaja dia jadi dia dah keluar itu dia dah keluar sama dengan dah keluarlah tak keluarlah dia kat situ dah keluar dah pun kalau dia khuruju dia keluar siapa keluar pintu keluar ke siapa saya tak tahu siapa jadi kita khuruj selesai tak ada orang buat tak ada masa khuruj berbenang kita panggil ya berbenang. Tapi sebenarnya berbenau ni masalah sikit je ialah dia ni untuk wazan nombor satu kita tidak ada satu kaedah melainkan kita kena ingat je. Saya sebut ya insyaAllah qara'a. Cuba apa kata-kata masdar dia qara'a? Qira'ah. Qira'ah. Ingat je pernah dengar qira'ati? Baca. Bacaan. Qira'ah. Qira'ah itulah masdar. Tapi perbuatan dia qara'a yaqra'u iqra' itu perbuatan. Cukup perkataan qira'ah itu masdar. Qira'ah. Maknanya bacaan. Bacaan qiraah. Al-Quran pun masdar juga. Apa beza Quran dengan qiraah? Tadi sama. Jadi ada dua masdar. Kadang-kadang tu ada satu perkataan tu dua masdar. Qiraah masdar dia qiraah dengan Quran. Masdar dia Quran. Tapi jangan risau untuk wazan nombor satu gini ya. Kita buat gini. Wazan nombor satu untuk dia punya masdar dia tidak ada satu kaedah yang tertentu tapi kita kena ingat jelah. Ingat jelah. Ha alah senang itu. Selalu ha. Kharaja khuruj. Kharaja khuruj. Dakhala dukhul. Dakhala dukhul. Kharaja khuruj. Qara'a qira'ah. Khasira. Ah, ini saya tukar ha. Khasira. Apa maksud dia khasira? Rugi. Khasira rugi. Lepas tu ada satu kerugian. Alah ingat Al-Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Iza masdar dia khusrun. Ingat gitu je lah. Rugi ya. Manusia itu dalam kerugian. Bukan manusia itu rugi. Manusia itu dalam kerugian. Jadi kata masdar bagi khasira yakhsaru khusrun. Ada kat sini, ada kat sini. Ada mesti ada punya dah. Nombor satu ni. Ha. Cara sebut dia punya masdar dia. Khasarun, khusranun, khusrun. Tiga-tiga ni boleh diguna. Kadang-kadang tu ada satu perkataan tu tiga-tiga masdar dia. Dalam Quran digunakan. Khusranun mubin. Khasar wala yaziduhum illa khasara. Innal insana lafi khusrin diguna tiga-tiga sekali. Semuanya bermakna masdar. Yang pentingnya kita tahu khasira ni maksudnya rugi. Dah lah tu. Kalau bukan fi'il madhi, bukan fi'il mudhari', maksudnya dia adalah masdar. Alhamdulillah. Itu yang dikenali sebagai masdar. Dan masdar ni banyak digunakan untuk menguatkan verb. Menguatkan verb. Nanti kita akan belajar dalam bab i'rab nanti insya-Allah. Oh, dia akan menguatkan verb macam ni. Wa ya'kuluna at-ta'a wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma. Dikuatkan perkataan tu. Dia makan semakan-makannya. Baik. Yang penting sekarang kita tahap ni ialah kita nak faham konsep masdar. Faham insya-Allah tu masdar tu? Insya-Allah eh. Ah cuba saya nak tunjukkan satu perkataan ha ini. Mana masdarnya? Khasiyah. Khasiyah. Kita tengok ni khasiyah. Khasiyah. Muka surat apa? Muka surat tengok muka surat kita. Muka surat 99. Cuba sebut masdarnya. Yang atas tu khasiyah yakhsha. Itu khasiyah. Itu fi'il madhi fi'il mudhari' wazan nombor satu. Baik. Khasiyatun masdar. Masdar. Nah.
yakhshawnan najmi Quran yakhshawnan nasa ka khasyatillah yakhshawnan nasa yakhsha yakhshawnan nasa mereka takut Allah mereka takut manusia ka khasyatillah macam takut pada Allah juga ha macam macam dia yakhshawnan nasa cuba dengar ya yakhshawnan nasa ka khasyah 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 ni ketakutan ha untuk ya jadi kalau khasyah masdar dia ialah khasyah khafa 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 apa maksud khafa muka surat apa khafa khafa ha ni ni ha cuba sebut saya khafa khafa takut takut khafa ha khafa khafa fi'il mudhari ya khafu tengok ni muka surat 101 khafa ya khafu takut ada satu perkataan masdar khauf 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 itulah masdar sebab tu panggil solatul khauf li ila fi quraishin ila fihim rihlat ash-shita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum khauf tu maknanya masdar so masdar masdar ni untuk wazan nombor satu dia tidak ada satu kaedah khas cuma kita kena ingat sikit-sikit je lah raja'a 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 yarji'u masdarnya ingat cuba-cuba je lah raja'a yarji'u rujuk ha, saya merujuk rujuk merujuk buku kembali kepada buku lah rujuk lah ha. Dakhala yadkhulu dukhul kharaja khruju khuruj ha, dia ada beberapa pattern yang sama ada pattern yang sama ya ha, raka'a yarku' yarka'u ruku' sajadah yasjudu sujud ha, senang je lah nah, senang je lah senang tu Allah senang tengok tu senang lah senang lah tu wudu ha, semua ia adalah masdar Ustaz, khosyah macam mana dia datang ta khosyatun ha, sebab dia dah jadi masdar tak, bila tak khosyun saja tak boleh. Ah tak dia terkhosyatun tak tahu mari mana tak tahu lah. Ha ah. Ha. Ha dia jadi female tak tahu tiba. Female. Tak tahu mari mana ya. Ha takut tu jadi female kenapa tak tahu lah. Agaknya. Agaknya lah. Tapi kalau khauf tak ada female pula. Tak ada khaufatun tak ada pula. Khauf. Tidak ada kaedah. Tak ada kaedah. Untuk membuat membina masdar masdar untuk pecah nombor satu ni tidak ada satu kaedah khas cuma kita kena ingat-ingat gitu je fataha yaftahu agak ni masdar apa? Tak bukan tak jadi fathun inna fatahna laka fathan mubina fathan itulah kata masdar dia ha? Futuh tu lain mana pula? Ha, jadi macam conquer apa ni negara futuhat selami yang panggil ha. Ah, fathu. Fathul Makkah dia panggil. Okey, selesai insya-Allah. Cuba saya nak bagi tahu satu je. Ha ni. Untuk wazan nombor satu masdar, kita kena merujuk kepada kamus ataupun dengarlah eh. Saya selalu dengar insya-Allah dapat lah ni. Ha. Sikit je. Hamala yahmilu hamlun. Gitu je. Fahima yafhamu fahmun. Ya ada beberapa pattern yang sama. Untuk wazan nombor sekarang ni kita tengok wazan nombor apa? Nombor 2 sampai nombor 9. Untuk 2 sampai 9 ni ada kaedah dia. Senang je kaedah dia kita rujuk buku kita tu. Masdar. Tajuk buku kita ni masdar ni ialah tajuknya ialah muka surat 35 ya. Muka surat 35. 35. 35. Untuk wazan nombor apa tadi tu? Nombor 2 dan nombor 1 itu dia kena dengar dan kena selalu baca. Untuk nombor seterusnya ini kaedah dia. Tengok ya. Ini kaedah mudah ni insya-Allah. Ini kita reka khas untuk kelas kita ni. Reka khas ni. Reka khas ni. Baik, gini ya. Tengok. Kita boleh buat cara ni gini ya untuk mudahkan ingat masdar untuk wazan nombor 2 sampai nombor 9. Nombor 1 tak ada masalah dah eh. Tengok nombor 2 sampai nombor 9. Cara dia gini ya. Kita kumpulkan semua perkataan kita ni yang dalam apa? Dalam ni. Kita kumpulkan. Tengok.
Tengok pada fi'il madhi. Ha, masdar ni tengok pada fi'il madhi ya. Dia masdar dibina pada fi'il madhi. Baik. Yang nombor satu selesai dah. Cuma nombor dua dan nombor sembilan ni tengok ada dah perkataan yang depan ada alif ataupun hamzah, ada tak? Ha, cuba. Cuba af'ala lagi. Ifta'ala lagi. Infa'ala lagi. Istam'ala. Ada empat. Okey, ada empat perkataan yang awalnya ada hamzah. Kalau awalnya ada alif ataupun hamzah, maka kaedah dia ialah letak alif juga sebelum akhir. Macam ni. Ni. Ha, letak alif juga sebelum akhir. Alif juga sebelum akhir ni. Ha, letak alif sebelum akhir juga. Gini, kalau perkataan tu asalnya memang ada alif, wazan itu ada alif di awal, maka diletakkan juga alif sebelum akhir. Jom kita buat yang ni. Af'ala. Af'ala. If'al. If'alun lah, sebab ia dah jadi masdar. If'alun lah. Ha, sekali lagi. If'alun. Ha, sekali lagi. Af'ala. If'alun. Ifta'ala. Ifti. Ifti. Ha, dia kena beza sikit daripada biasa. Ifti. Kau sebut ifti ya. Ifti'alun. Infa'ala. Oh, bukan infi, infi. Ha, tak apalah, kita ubah sikitlah. Ha. Infialun. Istaf'ala. Bukan, bukan, bukan ista, isti, isti. Ha, sebab dia nak beza sikit daripada noun tu kan. Nanti kan sama dengan verb tu. Ha, jadi isti. Nah, sekali lagi. Istif'alun. Sekali lagi insya-Allah sampai kita lancar. Af'ala. If'alun. Ifta'ala. Ifti'alun. Infa'ala. Infi'alun. Istaf'ala. 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 Sekali lagi sebut. Istaf'ala. Istaghfara. Istighfarun. Itulah istighfarnya. Istighfar itulah masdar itulah. Ha, cuba sekali lagi. Istaf'ala. Ha, sebut masdar. Istighfar. Istighfar. Ha, gitulah istighfar tu. Itu istighfar eh. Sayyidul istighfar. Istighfar tu dah jatuh bukan orang buat, dia dah jadi noun lah. Istighfar. Nah, kalau ni af'ala. Sekali lagi. Af'ala. Ah, masdar? Af'ala, masdar? If'alun. Sekali lagi. Af'ala. Aslama. Islamun. Dia orang sebut, ustaz yang mengajar Islam itu berasal dari masdar daripada perkataan aslama, yang bermaksud menyerahkan diri. Oh, apa itu masdar tu? Anda belajar alhamdulillah. Itulah masdar ialah penyerahan diri. Aslama masdar? Islamun. Islamun. Baik, kalau ifta'ala masdar? Ifti, mesti ti ya, mesti ti. Ifti'alun. Sekali lagi insyaAllah. Ifta'ala. Ifta'ala. Ifti'alun. Mesti macam tu ya. Ifti'alun. Tapi tak banyak lah Quran ni. Maksud daripada perkataan ni. Kita ambil yang biasa je. Infa'ala. Infi'alun. Infi. Mesti infi ya. Istaf'ala. Istif'alun. Ini contoh-contoh yang digunakan di dalam Quran. Kerap. Akhraja jadi. Ikhrajun. Ittaba'a. Ittiba'un. Istaghfara. Istighfarun. Kita kena mahir sampai tahap kalau orang kata ikhrajun, apa dia punya verb dia? Akhraja yukhriju. Masdarnya ikhrajun. Ha, dia kena faham, kena mahir gitulah. Okey, baik. Satu lagi yang boleh kita kumpul supaya kita senang ingat ialah wazan nombor nama dia wazan nombor ni. Ya, nombor 7 dan 8. 7 dan 8 eh? Ya tu. Tengok 7 dan 8 sebut sekali. Tafa'ala. Dan tafa'ala. 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 Itu wazan nombor 7 dan wazan nombor 8. Baik. Untuk wazan nombor 7 dan 8 ni dia ada satu kaedah. Kaedah dia macam ni ya. Kaedah dia. Ha, ni tengok ni. Kita kumpulkan sekaligus ya. Tafa'ala dengan tafa'ala. Cara membina masdar dia ialah dengan sebelum akhir tu, sebelum akhir tu panggil depankan dia. Panggil depankan dia. Panggil depankan dia.
ulun depan ulun. Jom kita buat latihan sikit insya-Allah. Tafa'ala. Tafa'ala. Ulun. Nah, cuba sebutkan masdar. Tafa'ala. Tafa'ala. Masdarnya? Tafa'ulun. Tak sebutlah. Tafa'ulun. Tafa'ulun. Sekali lagi. Tafa'ala. Tafa'ulun. Tadarasa. Tadarusun. Tadarusun lah tu dia memang kata tadarusun kan. Tadarasa, tadarusun. Tapi cuma tadarusun lah. Ha. Tafa'ala, cara sama juga iaitu sebelum akhir bagi depan. Ha. Tafa'ala. Tafa'ulun. Mesti bagi depan. Takabbara. Takabburun. Tadabbara. Tadabburun. Ha. Tamatta'a. Tamattu'un. Tamattu'. Sebab tu panggil haji tamattu'. Bukan haji tamattu'. Haji tamattu'. Ha, tamattu'. Ha. Tadabbur. Tadabbur. Takabbur. Tawakkala. Mesti tawakkulun. Bukan tawakal. Mesti tawakkul. Ha, sebenarnya tawakkul. Kalau tadabbara, tadabbur. Takabbara, takabbur. Izan kalau tawakkala. Tawakkul. Kena ubah hospital tawakkul. Tawakkal. Tawakkal perbuatan. Tawakkal perbuatan. Dia nak jadikan noun tawakkul. Ha, itu maksudnya. Itu dia punya apa? Masdar untuk kalau yang wazan nombor apa tadi tu? Nombor apa? Nombor 7 dan 8. Okey, baik. Ada satu lagi yang boleh kita himpun untuk buat masdar ni ialah wazan nombor yang ni tak boleh himpun lah ni, satu-satu ni personal ni lah. Tak boleh lah yang ni, tak boleh lah. Ni kena ingat lah ni, ha? Ingat sikit insyaAllah, ingat sikit je. Ha. Fa'ala, dia akan jadi mufa'a. Ha, sebut sekali. Fa'ala sebutnya mufa'alatun. Ha, sekali lagi. Fa'ala mufa'alatun. Ataupun disebut juga fi'alun. Contohnya jahada. Jahada mujahadatun jihadun. Jihadun. Ha, tengok ni kita nak noyak kejap ni insya-Allah. Kalau fa'ala, kalau wazan nombor 3 fa'ala, biasanya kita akan pecahkan dia jadi taf'ilun ataupun taf'ilatun. Taf'ilatun. Jadi kita berehat kejap lah, ya? Kita akan sambung sekejap lagi, lepas tu kita masuk bab baru pula nanti insyaAllah. Ha, dapat cover 3 topik gini cukup lah tu. Yang pentingnya ialah konsep masdar tu, ya? Masdar tu konsep dia.